Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak hebat. Halo ayah bunda. Kita bermain bersama Kak Ian yuk. Kak Ian mau ajak anak-anak bermain di rumah. Bermain Toon Color, yaitu mengenal warna suara atau warna bunyi. Nah, Kak Ian sudah menyiapkan bunyi-bunyi atau alat-alat yang ada di rumah. Ada panci, ada gelas, ada gulungan kue, ada batu, ada batu. Nah, nanti anak-anak menebak bunyi yang ayah bunda mainkan. Sekarang Kak Ian mau ditemani sama anak-anak yang hebat. Oh iya ayah bunda, boleh nanti disesuaikan ya. Kalau untuk anak PG, boleh 2 atau 3 alat musik saja. Dan untuk anak-anak TK, boleh 3 atau 4 alat musik. Ayo kita bermain. Sekarang Kak Ian ditemani sama siapa? Randi. Oke, Randi yang hebat. Nanti tebak ya yang Kak Ian mainkan. Oke Randi, boleh wajahnya lihat ke belakang. Nah, Randi yang hebat, dengarkan bunyi mana yang Kak Ian mainkan. Balik badannya. Bunyi apa? Batu. Batu, betul. Boleh lagi balik badannya. Sekarang akan 2 bunyi. Bunyi mana yang Kak Ian mainkan? Balik badannya, bunyi mana ya? Kayu sama panci. Good job! Sekarang Kak Ian ditemani sama siapa? Ajam. Ajam yang hebat, boleh balik badannya. Ajam yang hebat, bunyi mana yang Kak Ian mainkan? Go! Bunyi apa ya? Gelas. Dan? Kayu. Good job! Balik badannya lagi. Ajam yang hebat, bunyi mana yang Kak Ian mainkan? Boleh balik badannya. Batu sama panci. Good job, yeay. Sekarang Kak Ian ditemani sama siapa? Ardi. Ardi. Ardi yang hebat, boleh balik badannya. Dengarkan bunyi mana yang Kak Ian mainkan. Balik badannya. Panci sama kayu. Good job. Boleh satu kali lagi. Balik badannya. Bunyi mana yang Kak Ian mainkan? Balik badannya. Kayu, panci, sama batu. Good job. Terima kasih anak hebat. Terima kasih ayah bunda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.